Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Wali Kota Singkawang, Kalimantan Barat, Chai Chui Mi memberikan bingkisan 20 ribu paket takjil yang didistribusikan ke 127 lokasi termasuk masjid, pesantren, dan juga panti asuhan. Bantuan paket takjil ini diberikan sebagai bentuk cinta kasih terhadap sesama, terutama umat Islam yang tengah melaksanakan ibadah puasa. Bingkisan paket takjil berupa kurma, minuman segar, serta beragam makanan ringan ini secara simbolis dibagikan di halaman Masjid Agung Nurul Islam, Kota Singkawang. Penyerahan ini dilakukan Wali Kota Singkawang, Chai Chui Mi, kepada perwakilan panitia masjid, pesantren, dan juga panti asuhan dari 5 kecamatan di Kota Singkawang. 20 ribu paket takjil didistribusikan ke 127 lokasi termasuk masjid, pesantren, juga panti asuhan. Selain bingkisan paket takjil, juga dibagikan ribuan box masker sebagai upaya bersama mencegah penyebaran COVID-19. Bingkisan takjil ini pemirsa dikumpulkan dari komunitas Tionghoa di Singkawang sebagai bentuk cinta kasih terhadap sesama manusia, terutama bagi umat Islam yang tengah menjalankan ibadah bulan suci Ramadan 1442 Hijriah ini. Untuk cinta kasih kepada sesama, terutama kepada umat Muslim yang akan sebentar lagi yang akan menyambut bulan suci Ramadan puasa, ini kita memberikan cinta kasih kita yang berupa bingkisan yaitu kurma, masker, dan minuman. Dan setiap masjid itu kita kasih kurma, kasih masker, dan kasih minuman yang ada di